Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'duh. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan penampakan syaitan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya pernah mengerjakan salat ataupun berdiri untuk mengerjakan salat akan tetapi tiba-tiba saja para sahabat mendengar beliau mengucapkan aku berlindung kepada Allah darimu Kemudian juga beliau mengucapkan, aku mengetukmu dengan kutukan Allah. Seraya beliau membentangkan tangannya sebanyak tiga kali, seakan-akan beliau mau meraih ataupun mau menangkap ya jin ataupun sesuatu yang ada yang ada di hadapannya. Maka setelah sholat selesai sholat, ya, para sahabat pun bertanya kepada beliau, ya Rasulullah. Tadi kami mendengar Anda dalam sholat mengucapkan sesuatu yang kami belum pernah mendengar sebelumnya. Kalau dia termasuk bacaan sholat tentunya para sahabat pernah mendengarnya. Akan tetapi ini yang didengar oleh sahabat ini adalah sesuatu yang berbeda. Dan kami juga melihat Anda membentangkan tangan Anda. Maka kemudian beliau pun bersabda, Inna aduwallah جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت اعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت العنك بلعنه الله التامه فلم يتاخر ثلاث مرات ثم اردت اخذه والله لولا دعوه اخينا سليمان لاسبح لا musuqan yal'abu bihi wildani wildanu ahli madinah Sesungguhnya musuh Allah atau iblis datang membawa bara api untuk dilemparkan ke wajahku Lalu aku pun mengucapkan aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak tiga kali Kemudian aku mengucapkan aku mengutukmu dengan kutukan Allah yang sempurna sebanyak tiga kali. Namun ia pun belum juga mundur. Kemudian aku berkeinginan ya untuk menangkapnya. Demi Allah, kalaulah bukan karena doa saudara kita ataupun saudara saudaraku yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, niscaya dia sudah berada dalam keadaan terikat dan dijadikan bahan permainan oleh anak-anak penduduk Madinah. Ya, ini adalah merupakan Penampakan yang terjadi ataupun penampakan jin ataupun iblis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yaitu berkaitan dengan hubungan syaitan dengan manusia. Hubungan syaitan dengan manusia. Di sini penulis memulai tulisan kitabnya ini. Dengan apa itu setan ataupun apa pengertian dari setan? Ya, kita sering mendengar kata setan dan mungkin kita sudah tahu ya apa pengertian dari setan. Di sini Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya, berkata, menurut perkataan orang-orang Arab Badui, setiap sesuatu yang membangkang itu dia disebut dengan setan. Jadi apa saja yang membangkang, maka dia disebut dengan syeton. Baik dia dari kalangan jin, manusia, hewan, ataupun yang lainnya. Ya, yang terpenting dia membangkang, maka dia disebut dengan dengan syeton. Jadi semua yang dia sesuatu apapun yang dia membangkang, ya, baik dia membangkang kepada manusia. Ya, ataupun kepada yang lainnya, maka dia disebut dengan syaitan. Dengan ya. Akan tetapi kalau kita berbicara berkaitan dengan syariat, maka syaitan itu ya, adalah sifat. Yang ya, mana sifat ini, itu bisa saja dimiliki oleh jin, ataupun oleh manusia. Jadi pembagian syaitan, Setan itu dibagi menjadi menjadi dua. Yang pertama adalah setan dari kalangan jin dan yang kedua adalah setan dari kalangan manusia. Kemudian Al-Imam At-Tabari juga mengatakan demikianlah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa uh, Subhanahu wa taala Nah, di sini lebih dikhususkan lagi kalau tadi di awal pengertiannya adalah semua hewan masuk manusia jin dan yang lainnya itu masuk dalam kategori syaitan akan tapi di ayat ini lebih dikhususkan lagi dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh bagi mereka yang terdiri dari syaitan-syaitan. Dari mana saja syaitannya? Syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan dari kalangan jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari jenis manusia syaitan-syaitan sebagaimana dia menjadikan syaitan dari jenis jin Kemudian Al-Imam At-Tabari Al melanjutkan lagi ucapannya dengan menyebutkan sebuah hadis dengan sanad dari Al-Aslam Al-Adawi bahwa pada suatu ketika ya Umar radhiyallahu anhu menunggangi hewan ternaknya. Lalu hewan tersebut mulai melangkah dengan gaya berjalan yang angkuh. Kemudian Umar pun memukulnya. Tetapi gaya berjalannya justru semakin angkuh ataupun semakin semakin sombong ya jadi hewan juga ada yang modelnya ini ketika berjalan ada yang modelnya sombong seperti seperti manusia ya kemudian ya melihat hal ini Umar pun langsung turun dan dia berkata kalian tidak menaikkan aku kecuali ke atas setan tidaklah aku turun darinya hingga hatiku mengingkarinya di sini Umar radhiyallahu anhu tidak suka ya dengan gaya berjalannya Syaitan ya berjalannya hewan tunggangannya ini karena berbeda dengan hewan-hewan hewan-hewan yang lainnya ketika sudah dipukul ya maka gaya berjalannya semakin semakin parah ya karena melihat hal ini maka Umar radhiyallahu anhu ya turun dan tidak jadi mengendarai tidak jadi menaiki hewan tunggangannya tersebut Ya. masih juga dari Al-Imam At-Tabari Al-Imam uh, uh, Al At-Tabari apa saja yang melawan ataupun durhaka itu disebut syeton karena ber, berbagai tingkah laku dan perbuatannya menyelisihi tingkah laku dan per, perbuatan semua yang sejenis dengannya dan karena jauhnya ia ya, dari kebaikan jadi di sini apa saja yang melawan ya, ataupun durhaka itu disebut dengan Shelton Jadi setiap apapun dia yang melawan maka itu disebut dengan dengan Shelton. Karena berbagai tingkah laku dan perbuatannya menyelisihi tingkah laku dan perbuatan semua yang sejenis dengannya. Ya mungkin kalau hewan ya biasa dia berjalannya itu tidak mendongakkan kepalanya tapi ini dia sambil berjalannya sambil mendongakkan kepalanya. Maksudnya dia gaya berjalannya ini berbeda dengan gaya berjalan berjalan hewan-hewan yang lainnya. Ya, entah mungkin karena dia merasa paling tua ya. Karena sesama hewan biasa mereka mengetahui ya seperti itu. Dan juga karena jauhnya dia dari dari kebaikan. Jauhnya dirinya dari kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun yang dia membangkang, yang dia durhaka, yang dia menyelisihi ya, dari uh, sesuatu yang lainnya ya, ataupun sesuatu yang sejenisnya ya, maka dia itu disebut dengan syaitan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala yang tadi wa wal Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan dari kalangan jin. Jadi musuh para nabi itu bukan hanya dari manusia saja, ya. tapi juga musuh-musuhnya ada yang dari kalangan dari kalangan jin, ya. jin inilah dia yang disebut dengan dengan syaitan, jadi uh, syaitan ini adalah merupakan sifat ya, sifat buruk, yang mana sifat buruk ini adalah yang dia membangkang Ya, ataupun durhaka, tidak mau patuh ya terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah dia yang disebut dengan dengan syaitan. Kemudian sini penulis melanjutkan ya, judul barunya yaitu berkaitan dengan awal penciptaan dari iblis. Ya, jadi ada biasa kita mengenal ya ada syaitan, ada jin, kemudian ada Iblis, ya. Yang berkaitan dengan Jin kita telah uh, jelaskan panjang lebar ya pada episode-episode sebelumnya, ya. Tapi di sini ya kita akan menjelaskan kembali yaitu berkaitan dengan Iblis, ya. Apa ataupun siapakah Iblis itu dan bagaimana sepak terjang dari Iblis itu, ya nanti insya Allah akan kita bahas setelah beberapa jeda berikut ini. Kau Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal penciptaan Iblis adalah tatkala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan sujud di sini, sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukan sujud untuk penghambaan. Bukan sujud untuk ibadah. Karena kalau untuk sujud ibadah itu tidak diperbolehkan ya. Kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan untuk yang untuk yang lainnya. Ya. Tapi di sini yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sujud penghormatan. Dan di sini Ya, perlu kita garis bawahi, sujudnya di sini adalah karena perintah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar sujud kepada Nabi Adam, maka harusnya dilaksanakan. Ya. Tapi kalau tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sujud ya kepada sesuatu apapun, suatu benda, ya, misalnya kepada kuburan, kepada orang-orang soleh ini kita tidak diperbolehkan untuk untuk sujud kepada kepada mereka. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sujud ini adalah khusus penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini mereka pun sujud semuanya. Jadi mereka semua ya dari kalangan para malaikat, dari kalangan jin, ya yang lainnya itu sujud kepada Ee, Nabi Adam alaihissalam. Karena sifat malaikat itu adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ya Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma Mereka tidak durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkannya kepada mereka dan mereka melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepada kepada mereka. Jadi mereka para malaikat ya, itu tidak akan durhaka, tidak akan berpaling. Ya, tidak akan menentang apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu melaksanakan dan taat ya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi malaikat tidak ada yang membangkang ya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ya ada makhluk lainnya yang beribadah bersama malaikat ketika itu. Namun ia bukan dari jenis mereka, bukan dari jenis malaikat, dari jenis yang lainnya. Sebab para malaikat itu diciptakan dari cahaya sementara dia diciptakan dari dari api, yaitu ini maksud adalah jin. Ya, jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari dari api. Sedangkan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Jadi sini ada perbedaan tentunya. Dan sedangkan manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari tanah liat. Kemudian pada saat diuji, ya, iblis dikhianati ataupun dia terperdaya ya tertipu oleh dirinya sendiri oleh asal penciptaannya. Jadi dia merasa dia api ini lebih mulia. Api ini lebih lebih baik dari dari tanah. Sehingga apa? Sehingga dia pun enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dengan alasan apa? Dengan alasan dia lebih mulia dari daripada Adam, ia pun membandingkan dirinya dengan Adam atas dasar asal muasal penciptaannya. Dia tidak peduli; yang memberikan perintah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi, seseorang ketika dia sudah ada kesombongan dalam dirinya, keangkuhan dalam dirinya, ataupun rasa hasad dalam dirinya dia tidak akan memperdulikan siapa yang memerintahkan siapa yang melarang ya karena dia merasa dia dirinya itu lebih lebih baik di sini inilah yang dilakukan oleh oleh iblis jadi dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala Allah memerintahkan agar mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. akan tapi sini jin ini tidak mau tidak mau sujud kepada kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis ini tidak mau sujud kepada kepada Nabi Adam karena dia merasa dirinya itu lebih lebih mulia dari dari Nabi Adam alaihissalam dan dia mengatakan, ana khairum minhu khalaqatani min mintin ya Allah aku lebih baik daripada dia api itu lebih baik daripada daripada tanah engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari dari tanah tanah ini mulia apa hina karena diinjak-injak oleh manusia diinjak-injak oleh binatang dan lain dan lain sebagainya sedangkan api tidak ada orang yang berani menginjak api ini adalah menandakan bahwasanya api ini lebih lebih mulia Antai sini iblis yang mengatakan dan anehnya lagi ya iblis mengakui yang menciptakan dirinya dan menghidupkan serta mematikannya adalah Allah Subhanahu wa taala jadi ya, setelah dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala tapi dia masih bertauhid ya masih memiliki tauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala masih meyakini bahwasanya yang yang menghidupkan yang menciptakan yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis masih memiliki tauhid tauhid rububiyah. Ya. tapi ya, di sini yang bermasalah bagi iblis adalah tauhid uluhiyah. Ya. Karena sama juga dengan orang-orang yang di luar Islam, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Mereka juga mengakui bahwasanya menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih mengakui ini. Akan tapi mereka bermasalahnya adalah dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bermasalahnya mereka. Makanya mereka disebut sebagai makhluk yang orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka masih memiliki tauhid. Padahal mereka masih mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah tidak taat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. min Dan juga iblis mengatakan. Kemudian iblis berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah di, dia mengingkari disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam iblis mengingkari ya kemudian dikeluarkan dari dari surga maka kemudian iblis pun mengatakan anzirni ila yub'asun. beri tangguh aku ya hingga hari mereka dibangkitkan atau berilah aku umur yang lebih panjang dari dari mereka sampai nanti mereka mereka dibangkitkan ataupun sampai nanti pada hari pada hari kiamat ya karena nama lain dari hari kiamat itu ada namanya yaumul baksi ya yaitu hari kebangkitan jadi iblis sini meminta memohon kepada Allah subhanahu wa taala ya agar mereka agar iblis diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umurnya sehingga dia bisa menggoda manusia agar iblis ataupun jin yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala mereka akan memiliki teman-teman di dalam di dalam neraka. Inilah target utama mereka. Makanya target utama mereka bukan hanya untuk manusia sombong, ya bukan hanya oh, untuk manusia melakukan maksiat, akan tapi target utama mereka adalah mengkufurkan ataupun melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala terutama sekali adalah dalam bidang tauhid uluhiyah, tauhid penghambaan kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, karena berapa banyak ya di antara kaum muslimin yang mereka melakukan sujud ya sering sujud ini adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mau bersujud kepada para raja, mau mereka bersujud kepada kuburan-kuburan, mereka ada yang bersujud kepada pohon-pohon besar yang mereka anggap keramat ataupun kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Ya Kita tidak boleh ya bersujud ya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita sujud itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sujud ya kepada selain Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya. Namun ya, adakah gunanya ilmu tanpa amal? Ha, ini ya. Jadi iblis mereka memiliki ya, ilmu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala itu yang menghidupkan Allah yang mematikan semuanya mereka mereka tahu akan tapi apa gunanya ilmu yang mereka miliki ilmu yang mereka ketahui hanya sebagai pengetahuan saja akan tapi tanpa amal ya ketika mereka beribadah mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala padahal mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya akan tapi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu subhanahu wa taala sekali-kali tidak bahkan ilmu tersebut bisa menjadi bencana dan hujah yang mencelakakan dirinya pada hari kiamat nanti ya ilmunya nanti akan mencelakakannya nanti pada hari pada hari kiamat kamu mengetahui ini tapi kenapa tidak kamu kerjakan kamu mengetahui ini tapi kamu tidak mengerjakan kamu tahu dilarang untuk melakukan ini tapi kamu malah melaksanakannya hmm. ilmu itu nanti yang akan mencelakakan diri mereka sendiri nanti pada hari pada hari kiamat. Kemudian turun perintah ilahi, iblis diusir, diusir dan dan dikutuk oleh oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan mengatakan qala ya Allah mengatakan minha fa rajim, wa inna Dialah Allah berfirman kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Balas ini iblis apa masih memiliki tauhid rububiyah akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari dari surga karena memang tauhid uluhiyahnya bermasalah karena sesungguhnya kamu terkutuk karena kamu termasuk makhluk yang makhluk yang terkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai pada hari pada hari kiamat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan mendapatkan ya, laknat sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat nanti iblis akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan laknat dari orang-orang, orang-orang mukmin. Ya, karena apa? Karena kita dalam sholat kita, ya, kita sering mengatakan ya, A'udzubillahi Rajim. ya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terlaknat jadi ya, di sini semua manusia melaknat syaitan melaknat iblis ya, maka jangan sampai kita ya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan laknat dari dari Allah Subhanahu wa taala Ya, karena orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala hidupnya tidak akan tidak akan bahagia dan tempat kembalinya adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala Kemudian dari sinilah awal permusuhan antara iblis dan Adam. Ya, di sinilah ya karena iblis ya dikeluarkan dari surga ya, maka ada rasa dendam ya, dari iblis itu sendiri. Gara-gara kamu, aku dikeluarkan dari dari neraka. Seperti itulah. Tunggulah pembalasanku. Nah, iblis pun memikirkan cara untuk melakukan melakukan balas dendam. Maka kemudian iblis ya balas dendam iblis kepada Adam dan juga kepada keturunannya, jadi tidak cukup hanya kepada Nabi Adam alaihissalam saja yang mereka dendam, kepada keturunannya juga mereka dendam sampai kita nanti, sampai anak cucu Adam sampai yang terakhir mereka tetap dendam kepada kepada anak cucu Adam ini, kepada manusia, karena awal manusia yang pertama adalah Nabi Nabi Adam alaihissalam, ya tidak sebagaimana teori-teori yang digaungkan oleh orang orang barat yang mereka mengatakan manusia dari berasal dari kera kemudian terjadi evolusi ya maka e, jadilah seperti seperti sekarang ini tidak seperti itu. Ya, manusia asal mulianya dari Nabi Adam ya makhluk yang mulia seorang nabi ya kesekor kera, kera tidak ada mulia-mulianya. Apa mulianya dari kera? Tidak ada mulianya. Ya, tapi kita mulia karena kita berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi mereka iblis dendam kepada kepada Nabi Adam as sampai kepada keturunannya semua manusia kecuali ya manusia-manusia yang mengikuti mereka yang mengikuti iblis yang mengikuti jalan Seton nah, barulah iblis ini tidak ada dendam kepada kepada manusia yang mengikuti mereka tapi kalau kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu iblis akan akan dendam. Ya, akan mencari cara untuk menggoda manusia. Karena iblis ini adalah kalau apanya ketuanya, ya dengkotnya. Ya, jadi ketua dari syaitan inilah dia yang disebut dengan dengan iblis. Ya, maka kemudian iblis memikirkan sebuah cara yang amat keji dan penuh makar dia segera berkata setelah mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala qala setelah iblis mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala iblis pun mengatakan ya Robku, kalau begitu karena engkau telah mengeluarkan aku dari surga engkau telah melaknatku ya sampai hari kiamat nanti maka berilah penangguhan berilah umur yang panjang untukku ya sampai hari nanti manusia-manusia dibangkitkan. Ya, kemudian di sini penulis Az-Zilal, ini adalah termasuk ya tafsir yang terkenal juga ya Fi Zilalil Quran. Iblis meminta penangguhan sampai hari kebangkitan. Bukan karena menyesali kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah memang makhluk yang celaka. Dia tahu dirinya salah, akan tapi dia bukan malah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia malah menyesali kesalahannya. Justru ya, untuk membalas dendam kepada Nabi Adam dan keturunannya. Inilah laknatnya iblis ini. Sudah tahu dia salah karena tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta dipanjangkan umurnya bukan untuk bertobat, bukan untuk menyesali dosa-dosanya, akan tetapi dia meminta dipanjangkan umurnya untuk membalas dendam kepada kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, ayolah sama-sama kita masuk ke, ke neraka, seperti itulah. Ya, tidak suka kalian masuk ke dalam ke dalam surganya Allah ta'ala Inilah sifat buruk yang ada yang dilakukan oleh oleh iblis. Makanya kalau ada manusia yang dia mengetahui dirinya salah ya yang mengaku merasa dirinya melakukan perbuatan dosa mengetahui dirinya melakukan perbuatan dosa akan tapi dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak menyesali ya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan maka ini dia adalah termasuk anak buah dari anak buah dari iblis sifatnya menurun dari dari iblis, iblis mengetahui dirinya salah, dia tidak bertobat kepada Allah, ya tapi dia malah ingin membalas dendam kepada anak cucu Adam. Maka begitu juga manusia, kalau ada manusia yang dia tahu aku salah, tapi tunggu pembalasanku. Ini ini adalah ya anak dari e, sifatnya ini sifat turunan dari dari iblis. Bisa jadi disebut sebagai iblis ya ataupun termasuk setan lah dari kalangan dari kalangan manusia. Seharusnya dia sudah mengetahui salah, maka seharusnya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan dosanya. Ini tidak dia makin merajalela. Ya. Kemudian karena ia telah dikutuk, ya jadi iblis membalas dendam karena dia telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dua sebab ini yang menyebabkan iblis ini melakukan balas dendam kepada kepada manusia. Dan juga iblis mengaitkan kutukan Allah atasnya dengan menyalahkan Nabi Adam. Malah Nabi Adam yang disalahkan. Bukan mengaitkannya dengan kedurhakaan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah menyalahkan kepada Menyalahkan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tidak tahu apa-apa. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Bukan Nabi Adam yang memerintahkan. "Hai kalian bangsa jin, para malaikat sujud kepadaku." Bukan. Tapi sini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar mereka semua sujud kepada kepada Nabi Adam alaihi salam. Tapi bukan, ya. Iblis malah sebaliknya, dia malah menyalahkan Nabi Adam alaihi salam. Gara-gara kamu, Nabi ya Adam. nah seperti itulah gara-gara kamu nih, gara-gara aku diperintahkan sujud kepadamu, aku tidak mau sujud jadi aku yang dikeluarkan dari dari neraka, jadi aku yang eh, dari surga. Jadi aku yang mendapatkan laknat dari dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara kamu. Hati-hati kamu ya. Tunggu pembalasanmu. Seperti itulah yang dilakukan oleh oleh iblis. Dia malah menyalahkan. Seperti itulah kadang di antara kita di kalangan manusia juga ada yang modelnya seperti ini gara-gara kamu aku dipecat tunggulah. Padahal ini kelihatan dipecat karena karena kesalahannya bukan karena sebab-sebab yang lain. Tapi ada dendam di hatinya dan dia menyalahkan orang-orang lain karena kesalahan dia, karena kesalahan dia sendiri. Ya, min Ya, jangan sampai diri kita menjadi orang-orang yang suka menyalahkan orang lain karena kesalahan yang kita yang kita lakukan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali ya, sedikit lagi konspirasi dari iblis. setelah iblis diberi tangguh, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kebangkitan, ia pun tidak menyia kesempatan itu. Ya. Allah berfirman, "Qala fa innaka minal mumzarin ila yaumil waqatil ma'lum. Di sini Allah Subhanahu wa mengatakan kepada iblis bahwasanya doa, keinginan, permohonan yang dilakukan oleh iblis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu taala. Allah mengatakan, "Baiklah. Maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan." sampai hari yang telah ditentukan yaitu sampai hari sampai hari kiamat sampai hari kiamat mereka ya akan diberi umur-umur panjang. Tapi di sini ya ulama khilaf ya berkaitan dengan iblis ya apakah hanya eh, satu iblis ini saja yang dia diberi penangguhan umurnya ya dipanjangkan umurnya apakah hanya satu iblis ini saja yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya sampai hari kiamat ya ataukah Ya semua. Eh semua golongan jin itu tidak ada tidak adanya mati sampai nanti pada hari pada hari kiamat ya. Kalau semua ya dari golongan jin tidak mati sampai hari kiamat ya. Ini ada sesuatu yang tidak yang tidak mungkin. Ya karena dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah berdoa bahwasanya jin itu juga mati. Ya. Jin juga mati. Jadi yang diberi tangguh yang diberi umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu hanya satu saja, yaitu iblis ini. Jadi, iblis ini saja yang diberi umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hanya ketua dari syaitan ini, ya ketua dari jin-jin yang pembangkang ini, yang dia diberi umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hanya satu jin ini saja. Untuk yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan mereka juga sesuai dengan waktu umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada, kepada mereka. Maka kemudian iblis pun lalu membuat rencana dan tujuan yang ingin dicapainya untuk menyesatkan semua manusia. Dan semua itu ia lakukan secara terang-terangan. Jadi iblis bukan melakukannya secara sembunyi-sembunyi tapi secara terang-terangan tidak ada rasa cemas dan juga tidak ada rasa takut sedikit pun. Terang-terangan visi misinya terang-terangan dinyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yes. Ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka humul mukhlasin. Ya, dia iblis berkata, Robku oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku termasuk makhluk yang sesat. Di sini iblis mengetahui dirinya sesat. Aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Inilah visi misi dari iblis. Menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di, di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Oh, kalau kita kan mungkin tidak mungkin visi misinya di sampaikan terang-terangan terang-terangan disampaikan eh, tentu orang akan takut tapi ini tidak iblis menyatakan secara terang-terangan karena engkau telah menyesatkanku maka aku akan menyesatkan mereka semuanya ya illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali para hambamu yang terpilih ataupun kecuali hambamu yang ikhlas kepadamu dalam beribadah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari godaan-godaan syaitan dan juga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.